guna lebih meningkatkan rasa kebersamaan, kerukunan, dan kekompakan warga dalam menjaga sebuah keutuhan bangsa, khususnya desa yang mereka tinggali. Pemerintah desa atau Pemdes Tahujan Ontu, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, melaksanakan kegiatan buka puasa bersama dengan warga setempat yang berlangsung di Masjid Al-Assalam Desa Tahujan Ontu. Kegiatan buka puasa bersama 1445 Hijriah yang diadakan oleh pemerintah desa dengan cara yang sederhana ini disambut baik dan antusias oleh warga masyarakat Desa Tahujan Ontu, baik yang beragama muslim maupun non-muslim. Sementara itu, saat dimintai keterangan, Kepala Desa Tahujan Ontu Yusmanto mengatakan bahwa dilaksanakannya kegiatan buka puasa bersama ini adalah untuk menjaga dan mempertahankan rasa kebersamaan, kerukunan, dan kekompakan yang telah terbina dengan baik agar lebih baik lagi ke depannya. Sehingga, upaya dalam memajukan Desa Tahujan Ontu pada semua bidang pembangunan bisa terwujud sesuai dengan apa yang diharapkan. Kegiatan kita pada sore hari ini adalah yaitu melakukan buka puasa bersama yang kita laksanakan yaitu 2 tahun berturut-turut. Dari rasa kebersamaan kami secara khusus itu di Desa Tahujan Ontu, dan kami juga selaku pemerintah desa dalam hal ini satu kepala desa turut ikut serta dalam hal proses-proses keagamaan yang ada, sifatnya itu seperti yang saya bilang tadi, suatu kebersamaan untuk saling menghargai. Nah, jadi itu saja maksud dan tujuannya. Lebih lanjut, Yusmanto juga menambahkan jika selain melaksanakan buka puasa bersama dengan warga setempat, pihaknya juga menyiapkan bantuan tali asih berupa sembako yang diperuntukkan bagi warga Desa Tahujan Ontu yang tergolong kurang mampu. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan Silpa TV.